kita mulai aja. Tes, tes. Ya, kelihatan ya. Jadi, oke, saya sambil menunggu tim IT-nya datang, ini agak trouble nih. Saya nggak bisa connect melalui laptop saya. Kalau pakai komputer kelas nggak ada Android Studio-nya ya. Jadi, selamat pagi semuanya. Kita hari ini masuk ke materi pertemuan ke-10 mengenai web service. Oke. Oke, saya rasa saya akan pakai papan tulis saja ya. Ya, kelihatan dengan jelas ya. Jadi saya pernah mention kalau teman-teman berada di kelas kecil saya gitu ya, bahwa untuk mendapatkan data persistence di Android, kita setidaknya di mata kuliah ini kita belajar 5 cara gitu ya. Yang pertama adalah menggunakan yang namanya shared preference. Yang mana itu diingat-ingat lagi gitu ya, shared preference. Untuk menyimpan setting biasanya shared preference gitu ya. Kemudian kita juga bisa simpan dalam bentuk file ke internal storage. Kelihatan jelas nggak? Kelihatan ya. Kemudian kita juga bisa simpan dalam bentuk file ke external storage, SD card ini ya. Kita bisa simpan dalam bentuk database SQLite. Ini lokal database ya, lokal database. 1, 2, 3, 4 kita sudah pelajari sebelum UTS. Ya. Nah, setelah UTS kita pelajari yang namanya kita simpan melalui yang namanya web service. Artinya datanya ada di komputer lain kita tarik gitu ya. Teman tidak baca dari file, tidak baca dari SQL, tidak baca dari server, tapi baca datanya dari web service. Iya Pak, itu nggak bisa pakai proyektor, Pak. Laptop, saya udah colok HDMI. Pecat emang. Kali seperti saya bisa. Ya, apa ya, Pak? Jadi settingan sini di pemimpinnya. Ya, makasih ya. Kalau ada kendala lagi, kalau jadi oke, lanjut ya. Tadi baru setting. Jadi kita akan belajar bagaimana mendapatkan data dari komputer lain, dari sebuah server gitu ya. Nah, itu menggunakan mekanisme yang namanya web service ini. Gitu. Nah, bicara mengenai web service dulu deh. Ya. Data itu harus ada formatnya. Kalau kita mau melakukan komunikasi antara beberapa komputer, data itu harus ada formatnya kan ya. Kita tahu datanya itu ya janjian dulu nih antara komputer yang satu dengan komputer yang lain atau mobile phone teman-teman dengan sebuah server. Nah, itu kan dua buah komputer yang berkomunikasi gitu. Kita perlu janjian dulu format datanya seperti apa. Nah, format datanya bisa dalam bentuk XML ya. Format datanya bisa dalam bentuk JSON ya. Kalau XML teman-teman harusnya tahu seperti apa. Misalnya saya mau punya data person saya gitu ya. Saya punya nama dan saya punya usia, nggak sih seperti itu. Maka saya akan buat XML yang kira-kira
kalau saya mau mentransfer data saya, data orang gitu ya, maka saya akan buat person, kira-kira gitu ya, kemudian person itu punya, pokoknya kan XML itu kan nama tag-nya terserah gitu ya, yang penting ada tag buka, ada tag tutup. Jadi saya akan buat ini, oh first name, nama saya, asli, hanya begitu. Ya tag tutup first name. Gitu ya. Gitu ya. Itu kalau kita mau pakai XML. Last name juga begitu di sini last name. Ya, tag tutupnya jangan gitu ya, malas tulis. Usia saya, misalnya usia saya 20 tahun, let's say, gitu ya. Ini kemudian tag tutup dari person. Kira-kira begitu kan ya, ini kalau datanya kita mau transfer dalam bentuk XML, ya kita harus membuat XML yang kira-kira bentuknya seperti ini. Untuk bisa berkomunikasi antar server. Kita ingin tag tutup. Tag buka, tag tutup, pada intinya begitu. XML, datanya bisa dalam bentuk XML. Atau datanya bisa juga dalam bentuk JSON ya. JSON. Ya. JSON datanya bentuknya bagaimana? Kalau datanya bentuknya begini, kita mau buat dalam format JSON. Ya, formatnya kira-kira seperti ini. Kurung kurawal buka. First name. Titik dua. Koma. Last name, Gigi Surya, koma, age, kedua, 20, kurung tutup. Nah, jadi kira-kira datanya bisa dalam format XML, bisa juga dalam format JSON. Ya, jadi teman-teman harus tahu ada dua format web service ini ya. Yang pertama menggunakan format XML, yang kedua menggunakan format JSON. Oke, web service ya. Web service itu mekanisme bagaimana kita bisa berkomunikasi antara lebih dari satu komputer gitu ya. Istilahnya dikenal dengan istilah web service ini. Banyak orang menyebutnya sebagai API zaman sekarang. Ya. Jadi kalau teman-teman Google, saya mau mencari web service yang menyediakan data dalam bentuk JSON, yaitu orang-orang sering menyebutnya sebagai istilah JSON API. Jadi ini istilah lainnya adalah API. Walaupun sebenarnya saya nggak setuju bahwa web service dan API itu sama persis. Ya, ini dua hal yang sebenarnya berbeda. Ya, saya bisa bilang begini, web service itu pasti API, API itu belum tentu web service. Gitu ya. Jadi ada API yang bukan web service. Ya, tapi ya, orang-orang sering pakainya bolak-balik, ya sudah, pokoknya kalau orang bilang JSON API, ya itu maksudnya juga web service, maksudnya sama. Gitu ya. Jadi untuk dalam kasus ini istilah yang lebih populer itu sebenarnya JSON API, atau XML API, gitu ya. Gitu ya. Jadi formatnya bisa dua, bisa berupa XML, bisa berupa JSON. Ya. Nah, kalau saya ditanya mana yang lebih populer, zaman dulu yang lebih populer adalah XML. Ya, jadi banyak web service yang zaman dulu yang sudah dibuat 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu dibuat menggunakan XML. Gitu ya. Tapi yang baru-baru sekarang itu semua menggunakan format JSON. Ya. Kenapa demikian? Teman-teman bisa lihat kalau datanya begini dengan data begini, ini kan representasi dari data yang sama, hanya direpresentasikan dalam format yang berbeda. Benar ya? Kira-kira kalau saya mau ngitung jumlah byte-nya, satu karakter itu satu byte, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang XML gitu ya. Semakin besar ukuran datanya, ya berarti untuk transfer itu semakin lama ya, karena per byte itu perlu di-download atau perlu di-upload gitu ya. Jadi semakin transfer datanya semakin lama. Kalau kita bicara dalam konteks mobile programming gitu ya, kalian buka sebuah aplikasi pakai internet, berarti pakai kuota teman-teman itu ya, pakai datanya gitu ya. Per byte itu ini hitungannya rupiah. Ya, per byte itu ada hubungan rupiah. Sehingga kita mencari format yang
jumlah baiknya itu sekecil mungkin gitu ya, tapi dia bisa merepresentasikan data sebanyak mungkin. Karena itu JSON lebih populer dibandingkan XML. Kalau XML ada teks buka person, ada teks tutup person. Di sini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ya. First name, first name. Ini first name cuma cukup di depan saja, gitu ya. Last name juga cukup di depan saja, sehingga JSON ini lebih hemat, lebih efisien dalam dari segi ukuran datanya, gitu ya. Jadi ini lebih populer JSON. Ya, JSON singkatan dari JavaScript. Object notation ya. Itu JSON. Nah, kalau teman-teman lihat slide teman-teman, kembali ke sini. Ya. Nah, di situ disebutkan ada dua istilah lain selain XML dan JSON, yaitu SOAP dan REST. Ya. Apa itu SOAP dan REST? Kita kembali ke ini lagi, ingat ya, jadi ada dua istilah, ada SOAP dan ada REST. Ya. Kita kalau mau kembali ke sini lagi, apa itu SOAP, apa itu REST? Pasti ingat yang format data itu ada dua, ada XML dan JSON. Nah, ternyata ada standar yang digunakan dalam standar yang digunakan dalam orang bertukar data. Yang pertama standarnya itu namanya SOAP. Yang SOAP ini singkatan apa? Simple Object Access Protocol. Saya nggak mau terlalu dalam membahas SOAP. Pada intinya ini, SOAP itu apa? SOAP itu adalah standar, guys. XML. Ya. Artinya SOAP itu adalah XML tapi yang baku. Jadi paham ya. Jadi kalau tadi saya buat-buat sendiri kan suka-suka saya dong, saya mau namain tag paling luar itu person ya. Di dalam tag person itu ada first name, suka-suka saya yang kasih nama gitu ya. Yang penting dia berupa XML. Ada tag buka, ada tag tutup. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai SOAP itu standar, tag paling luar harus ini. Di dalam tag ini atau ada tag ini. Nah, itu ada aturannya. Nah, itu disebut dengan SOAP. Jadi SOAP itu pasti XML ya. Tapi dia nggak bisa sembarangan XML, tapi harus ada standarnya. Mudahnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau mengkonsum yang namanya SOAP web service gitu ya, nanti teman-teman kerja, teman-teman ketemu cara datanya gimana? Kita pakai SOAP web service. Ya berarti teman-teman tahu, teman-teman harus bermain dengan yang namanya XML. Dan itu bukan sembarang XML, tapi XML yang ada standarnya. Yang begitu. Saya nggak mau terlalu dalam membahas soal. Oke? Okay? Nah, ada juga istilah di slide kalian, kalau teman-teman melihat slide-nya, ada juga istilah yang namanya REST. Gitu ya. Nah, REST itu apa sih? Ini istilah, ini apa namanya? Representational State Transfer ya. Transfer. Ya. Orang banyak begini termasuk di slide Gunus Maya teman-teman yang sebelum direvisi ini ya, sekarang sudah direvisi. Orang yang memikir SOAP itu XML kalau REST itu JSON. Mentang-mentang ada dua format data, SOAP itu XML, REST itu JSON. Sebenarnya salah, gitu ya. REST itu belum tentu JSON. Jadi REST itu bisa berupa XML atau JSON, nggak tentu dia. Oke, okay. REST itu bisa dua itu. Nah, REST itu lebih mengacu ke yang namanya HTTP method. Ya, teman-teman masih ingat yang namanya HTTP method ya? Semoga teman-teman semua di sini lulus web programming dengan baik, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lulus web programming dengan baik, teman-teman akan tahu yang namanya HTTP. Ya, ada aplikasi mobile saya mengakses ke sebuah server. Ya, servernya entah di mana, gitu ya. Jadi gimana supaya dia bisa mengakses data dari server? Dia melakukan yang namanya HTTP request. HTTP. Itu saya nggak kelihatan. HTTP. Ya. Nah, tadi copy. Namanya HTTP request ya, kirim ke servernya, kemudian terima balik yang namanya apa? HTTP response, kira-kira begitu kali ya.
Nah, dalam SCP request itu ada banyak hal, gitu ya. Yang antara lain ada yang namanya method, SCP method dalam requestnya itu. Ya. Nah, kalau teman-teman ingat dulu belajar web programming gitu ya, ada istilah form gitu ya. Form kemudian ini method sama dengan method sama dengan post atau get gitu ya. Nah, kata post, kata get ini mengacu ke HTTP method-nya. Gitu ya. Nah, sebenarnya HTTP method itu tidak hanya post dan get, ada banyak gitu ya. Tapi yang saya tertarik terkait dengan REST, ada get, ada post, ada put, dan ada apa ya? Put dulu deh, biar enak. Ya, put, post, dan jadi ada yang lain lagi, ya, ada patch misalnya, itu nggak termasuk ke dalam REST. Jadi yang termasuk ke dalam REST tempat ini. Ya. Jadi sebenarnya yang namanya HTTP method itu ada lebih banyak dibandingkan hanya get dan post gitu banyak. Nah, di dalam REST, HTTP method get, put, post dan delete ini merepresentasikan sebuah keadaan tertentu gitu ya dari HTTP-nya ini. Kalau saya mengirimkan HTTP request dengan metode get, artinya saya melakukan read atau select. Kalau saya mengirimkan request untuk menginsert data, gitu ya, misalnya request untuk menginsert data itu seperti apa? Kalian punya aplikasi e-commerce, kemudian teman-teman klik add to cart misalnya. Nah, ini kan teman-teman menginsert data ke dalam database. Benar ya? Nah, ketika teman-teman mengirimkan perintah untuk insert, teman-teman menggunakan metode put. Jadi sudah ada standarnya, kalau mau insert itu harus put, kalau mau baca itu harus get, gitu ya. Put itu insert. Ya. Kalau saya mau mengupdate gimana? Misalnya saya mau ubah tadi, saya beli satu tas. Kemudian saya pikir-pikir, ah saya beli dua tas deh. Gitu ya. Nah, berarti saya mengubah kuantitasnya dari item yang sama. Berarti kan saya melakukan update, benar ya. Dan update itu pakai metode post. Gitu ya. Kemudian kalau delete, ya teman-teman tahu ini buat apa. Gitu, ini untuk delete. Okay. Jadi REST itu lebih menggambarkan ke empat metode ini. Kaitannya dengan masing-masing metode itu digunakan untuk ngapain, gitu ya. Jadi kalau saya mengakses sebuah URL yang sama dengan get, oh berarti saya melakukan select. Ya. Kalau saya mengakses URL itu dengan perintah put, berarti saya mau melakukan insert. Oke. Kalau saya mengakses URL itu menggunakan post, berarti saya melakukan update. Kalau saya mengakses URL itu menggunakan delete, berarti saya mau melakukan hapus. Datanya sekarang bisa XML, bisa JSON, formatnya. Formatnya tidak masalah. Ini jadi masalah ini. Itu REST, gitu ya. Jadi saya ulang lagi, swap itu adalah XML yang terstandar. Okay. REST itu adalah get, put, post, dan delete. Ini metode-metode yang digunakan untuk melakukan action tertentu, gitu ya. Nah, JSON ya, kita bicara mengenai JSON. Cocoknya saya share screen aja, Pak. Bulat balik ke situ ya. Nah. Oke, JSON ya. JSON itu datanya berupa pasangan key dan value. Tadi saya bilang tadi ya, misalnya saya punya person. Person itu kira-kira datanya begini kan ya, person. Tadi dia punya
name. Admin. Dia punya last name. Dia punya age misalnya. Ya saya muda sekali ya saya 20. Oke, gitu ya, itu kan JSON gitu ya. Jadi intinya JSON itu sebenarnya dia adalah pasangan key dan value. Itu yang teman-teman perlu ketahui. Ya, JSON itu pasangan key dan value. Ya. Key value, key value. Jadi seperti ini bentuknya, ini JSON gitu ya. Key-nya first name, value-nya Aswin. Ya, key-nya last name, value-nya Wibi Surya. Key-nya age, value-nya 20 kira-kira gitu ya. Nah, ya, key-nya first name, value-nya Aswin, key-nya last name, value-nya Wibi Surya, key-nya age, value-nya 20. Nah, jadi key-nya itu pasti berupa string gitu ya. Value-nya bisa berupa macam-macam. Ya, value-nya bisa nested, bahkan nested itu gini, misalnya saya punya JSON object di dalam JSON object. Jadi yang awalnya kurungkur awal ini JSON object, awalnya kurungkur awal isinya key value itu namanya JSON object. Saya bisa punya ada JSON object di dalam JSON object, contoh ada address gitu ya, alamat saya ini terdiri dari nama jalan, Jagdan. Oke. Okay. nomor rumah dan kota Jakarta, ya kan? Berarti saya di dalam JSON object saya yang paling luar ini ada yang key-nya address, value-nya juga berupa JSON object yang lain, secara nested seperti itu, atau bahkan lebih nested-nya lebih rumit lagi bisa. Jadi saya punya konteks saya itu berupa array. Nah, array of JSON object. Ya, ini emailnya, misalnya email saya adminwibisurya@gmail.com. Ini adalah email private saya, ya, email untuk keperluan private, misalnya tag-nya private. Ya, kemudian saya punya email kampus misalnya. Ya, aswinwibisurya@, nah email kampus saya beda dong. Email kampus saya binus.ac.id, ya ini tag-nya kampus misalnya, university. Oke, jadi di dalam JSON object person saya ini, saya punya key context. Ya. Yang key-nya context, value-nya berupa array. Array masing-masing elemennya berupa JSON object, ya, punya key email value-nya string, punya key tag value-nya string, gitu ya. Jadi key-nya itu pasti string, value-nya bisa berupa string, bisa berupa angka, bisa berupa JSON object yang lain, bisa berupa array, gitu ya. Dan bahkan saat kalian lebih lengkap lagi dalam menyebutkan, gitu ya, value-nya bisa berupa string, bisa berupa angka, bisa berupa JSON object yang lain, bisa berupa array, bisa berupa boolean, true false, bisa null. Gitu ya. Key-nya selalu string, value-nya bisa bermacam-macam. Dan sekali lagi bisa nested. Apa yang dimaksud dengan nested? Ada JSON object di dalam JSON object. Gitu ya. Oke. Akhir teori. Oke, kita kembali ke papan. Salah. Oke, okay. Nah, saya mau bicara mengenai HTTP request dan HTTP response ini. Nanti, gitu ya, walaupun kalian tidak punya HTML form seperti di web programming, gitu ya, kalian tetap melakukan yang namanya HTTP request dan melakukan yang namanya HTTP response. Ya. Nah, di dalam HTTP request, teman-teman perlu memperhatikan ada beberapa hal. Ya. Antara lain, metode-nya apa tadi? Ya, metode-nya itu ada get atau post atau put dan lain-lain gitu kan ya. Itu metode-nya dari HTTP request. Kemudian pasti ada request itu ke sebuah URL tertentu. Nah, say google.com. Ada URL-nya, ada metode-nya, ada URL-nya, dan ada juga body-nya. Ada juga header dan body.
pasangan key dan value, body itu, header itu key value ya. Pasangan key value, body itu bisa berupa XML atau berupa JSON dan langsung. Sebenarnya body bisa juga formatnya lain ya, tapi kalau maksudnya ini, pokoknya kita batasin bodinya kalau nggak XML, JSON. Gitu ya, header-nya pasangan key value. Oke, okay. Header ini kadang-kadang kita nggak banyak pakai. Gitu ya. Pokoknya dalam kasus ini nggak pakai aja gitu ya. Bodinya XML atau JSON. Gitu ya. Nah, kalau request-nya itu dalam bentuk get biasanya, itu kan kita hanya expect response, kita hanya minta data. Ya. Karena kita minta data, biasanya kita tidak mengirimkan data apapun. Jadi kita minta data dari sebuah URL tertentu. Contoh, kalau teman-teman di browser, teman-teman masukkan google.com, kemudian teman-teman enter. Gitu ya. Lalu teman-teman melakukan get ke google.com. Gitu ya, tanpa mengirimkan body apapun. Ya, jadi biasanya kalau get itu biasanya bodinya kosong. Biasanya. Kalau get itu biasa bodinya kosong. Oke. Tapi kalau post put itu biasanya ada bodinya. Ya, contoh teman-teman register ke sebuah website atau ke sebuah application. Pasti teman-teman ada bodinya dong, register. Oh, username-nya ini, email-nya ini, password-nya ini. Minimal 3 itu. Gitu ya. Sehingga ada bodinya. Itu kalau teman-teman post atau put atau yang lain. Tapi kalau teman-teman lihat dengan bodinya kosong. Ya. Kemudian setelah mengirimkan HTTP request, setelah mengirimkan HTTP request dari perangkat mobile ke server, servernya akan mengembangkan sebuah response. Ya. Nah, di dalam response ada banyak hal juga di situ gitu ya, yang terjadi di situ. Tapi kita hanya peduli dua hal. Minimal untuk kasus ini, gitu ya. Saya akan pedulikan yang namanya status code. Masih ingat ya, status code itu apa sih? 404 tahu ya? Total. Ya, 400 tahu nggak? Get request, gitu ya. 500 internal server error, gitu ya. 200 berarti oke, berarti berhasil, gitu ya. Atau ya itu status code-nya ada yang lain-lain ya, banyak banget, saya nggak apa juga. Ada bodinya juga. Oke, bodinya ini juga berupa XML atau JSON atau kosong. Ya, biasanya kalau HTTP payload-nya itu post, jadi kalau update itu biasanya return value-nya bodinya kosong. Gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain biasanya ada return value-nya. Ya, misalnya gitulah. Ya, jadi ini mengenai HTTP. Ya, jadi yang penting kita kalau melakukan request kita harus specify method-nya, URL-nya, body-nya. Oke, kalau kita mau mendapatkan request, kita harus lihat status code-nya berhasil atau enggak gitu ya. Kemudian kita kalau berhasil kita dapatkan body-nya. Kalau error dapatkan body-nya juga. Gitu ya. Ya kita itu mengenai HTTP. Oke, saya kira cukup ya mengenai teori-teori terlalu panjang, kita akan masuk ke demo program. Ya. Tentu saya share still, enggak kelayar, teman-teman enggak begitu. Teman-teman nggak bilang dari tadi ini tampilannya kecil ya, yang share screen saya ya, kurang lagi ya, ada HTTP request, ada HTTP response, kurang lagi ya, perangkat mobile melakukan HTTP request ke server ya, server mengembalikan response ya. Nah, yang penting dia dari HTTP request ini ada metodenya ya, metodenya ada get, post, put dan lain-lain, ada URL-nya ya, URL-nya misalnya google.com. Oke, gitu ya. Ada bodinya, ada headernya. Header itu biasanya pasangan key dan value. Oke. Bodinya bisa berupa XML atau JSON. Ya. Body itu biasanya dikirimkan kalau requestnya
post atau food, biasanya ada bodinya XML atau JSON. Contoh tadi teman-teman register, ada username, email, password yang teman-teman kirimkan ke server. Jadi itu post atau food. Oke, tapi kalau teman-teman ketikkan di browser google.com, kemudian teman-teman enter, itu teman-teman get. Kita expect mendapatkan response, tapi kita nggak kirim data apapun, gitu kan. Ya. Kita cuma specify get ke google.com. Maka biasanya bodinya kosong. Gitu ya. Kemudian kita peroleh response tadi, ada status code-nya. Ya, kita perhatikan kalau 200 oke, okay, kita dapatkan bodinya. Kalau nggak oke, okay, kita dapatkan bodinya juga. Gitu ya. Tapi dengan cara yang berbeda. Kalau nggak oke, okay, kita cari tahu error-nya melalui bodinya itu. Kenapa? Ya, kalau oke, okay, berarti kita dapatkan XML atau JSON bodinya itu, kemudian kita olah, kita tampilkan di dalam aplikasi kita, namanya gitu. Oke, okay. Ya, nggak ngomong sendiri. Oke, okay, kita, saya tadi kebanyakan share screen ya. Oke, okay, balik lagi lah. Oke, kita lanjut ya. Jadi, seperti yang ada di slide teman-teman ya, itu ada cara bagaimana caranya teman-teman mendapatkan data dari sebuah web service. Oke, utamanya web service yang JSON di sini, gitu ya. Karena JSON kita, ini ya, XML itu the pasting, gitu ya, udah lewat gitu ya. Sekarang sudah jarang digunakan, jadi kita lebih fokus ke JSON. Gitu. Kalau teman-teman nanti kerja di perusahaan, teman-teman ketemu website yang tua sekali yang masih dipakai, nah itu kemungkinan teman-teman masih ketemu yang namanya XML. Tapi kalau baru-baru harusnya JSON semuanya. Oke, gitu ya. Oke, saya mau menunjukkan di sini bagaimana cara teman-teman mendapatkan data dari dari internet gitu ya. Tentunya teman-teman harus membuat yang namanya HTTP URL connection, ya, HTTP URL connection, ya. Kemudian teman-teman buat input stream, ya. Setelah teman-teman berhasil terkoneksi ke servernya, teman-teman tarik datanya dalam bentuk byte, ya. Byte itu kumpulan byte di sini, input stream, ya, buffer gitu ya, byte. Setelah semua byte-nya itu teman-teman kumpulkan, kemudian teman-teman perlu mengkonvert byte array tersebut, ya, menjadi sebuah JSON tertentu. Ya, setelah convert kemudian teman-teman perlu setelah berhasil convert menjadi JSON ya. Jadi teman-teman dapat itu berupa byte array. Setelah teman-teman dapat berupa byte array-nya di-convert menjadi JSON. Setelah di-convert menjadi JSON, teman-teman penggal-penggal yaitu JSON-nya untuk teman-teman mendapatkan data yang teman-teman perlukan. Ya. Nah, semua proses tadi connect ke server, tarik data dalam bentuk byte dan lain sebagainya itu sebaiknya dilakukan di dalam yang namanya asintas. Ya, masih ingat, asintas harusnya diajarkan di pertemuan minggu kemarin mengenai service, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat mengenai yang namanya asintas, apa itu asintas? Saya akan review sedikit ini. Asintas itu dilakukan supaya apa sih? Supaya kita tidak melakukan semua pekerjaan itu di dalam main thread. Ya, jadi ada proses yang perlu waktu yang lama, seperti download, itu proses yang perlu waktu yang lama. Kenapa? Karena kita tidak tahu servernya sedang sibuk, sesibuk apa server itu, sedang load-nya sedang banyak atau enggak, koneksi internet teman-teman sedang the best atau enggak gitu ya, atau koneksi internetnya sedang lambat atau bahkan hilang sama sekali. Gitu ya. Nah, tergantung dari koneksi internet dan dari load-nya server, dan dari jaraknya server ke komputer teman-teman, gitu ya. Request itu bisa kurang dari 1 detik teman-teman sudah dapat hasilnya. Bisa jadi 4 detik baru teman-teman dapat hasilnya, bisa jadi 10 detik teman-teman baru dapat hasilnya. Gitu ya. Nah, kita ambil kasus yang paling jelek aja deh. Kalau misalnya 10 detik gimana? Jadi, pas teman-teman klik tombol download. Gitu ya. Teman-teman harus tunggu 10 detik sampai dapat hasilnya, misalnya. Oke. Nah, kalau teman-teman melakukan perintah HTTP request itu di dalam main thread. Ya, artinya setelah begitu request itu dijalankan, oke,
program Java itu kan sinkronus sebenarnya. Berarti kita punya statement A, setelah jalankan statement A, statement B. Setelah jalankan statement B, statement C. Kalau urutannya A, B, C, maka B itu tidak akan jalan sebelum A itu selesai. Benar ya? C tidak akan jalan sebelum B itu selesai. Ya. Jadi B itu jalannya nungguin A selesai, C itu jalannya menunggu B selesai. Ya. Nah, karena seperti itu, UI thread teman-teman akan freeze sampai dia mendapatkan respons. Ya. Mana respons itu bisa 5 detik, bisa 10 detik, tergantung dari kecepatannya. Gitu ya. Nah, sambil menunggu respons, UI-nya akan diem. Ya. Sehingga teman-teman mau, ah batal deh, nggak jadi. Downloadnya nggak kelar-kelar, teman-teman mau tekan back, nggak bisa, karena UI-nya freeze. Ya. Atau ada tombol cancel di situ. Teman-teman mau tekan-tekan cancel-nya, nggak bisa. Kenapa? Karena main thread-nya terlanjur di-block oleh HTTP request. Jadi mau tidak mau tunggu responsnya baru main thread, UI thread itu bisa berfungsi lagi. Berarti seolah-olah UI teman-teman nggak bisa diapa-apain, seolah-olah nge-lag, seolah-olah hang, seolah-olah freeze, seolah-olah error. Sebenarnya nggak error, orang dia menunggu respons kok. Tapi karena koneksi internetnya sedang lambat, servernya sedang overload, dan lain sebagainya, kita menunggunya lama kan. Nah, ketika menunggu lama itu, aplikasi tidak bisa diapa-apakan karena UI thread-nya diblok oleh perintah request. Gitu ya. Nah, untuk mencegah hal itu, makanya kita jangan sampai menaruh perintah request itu di dalam main thread. Ya, tapi harus ditaruh di dalam worker thread. Ya. Jadi pindahkan perintah request itu di thread yang lain. Ingat ya, thread saya punya satu komputer, misalnya komputer saya quad core, berarti ada 4 CPU di dalamnya, berarti bisa ada 4 proses yang berjalan sekaligus dalam waktu yang sama. Gitu ya. Kita pindahkan ke thread yang lain supaya UI thread-nya tidak terpengaruh. Berarti kita masih bisa tekan back, kita masih bisa ketik-ketik sesuatu sambil menunggu download-nya selesai. Gitu ya. Jadi UI thread-nya tidak terpengaruh, perintah request-nya dilakukan dan ditunggu di dalam worker thread sampai selesai. Setelah selesai kembali ke main thread. Itu gunanya asintas dengan metodenya di background dan on post execute. Ini harusnya materi minggu lalu, kita nggak perlu review lebih banyak di sini. Ya, yang pasti metode do in background di dalam asintas itu dilakukan di worker thread. Setelah selesai dia akan memanggil on post execute di dalam main thread. Benar ya begitu ya. Nah, karena ada begitu, makanya fungsionalitas terkait dengan request ke web service itu dilakukan di dalam asintas, di dalam metode do in background-nya. Di dalam do in background-nya kita melakukan perintah request. Ya, setelah kita berhasil dapat response-nya dan lain sebagainya, baru kita taruh dalam on post execute. Begitu ya. Nah, jadi kompleks ya, kita bisa lihat ini kompleks banget. Ya, teman-teman harus lakukan HTTP URL connection, setelah itu input stream baca per byte satu per satu, ya, dikonvert menjadi JSON, JSON-nya mesti ditunggal-tunggal, dan lain sebagainya. Belum lagi taruh di dalam asintas, taruh di worker thread, pindahkan lagi ke main thread, dan lain sebagainya. Ini kalau teman-teman ujian di kelas, gitu ya, kemudian nggak dikasih akses ke referensi manapun, ngapalin kayak gini nih. Ya, pusing, gitu ya. Saya aja nggak hafal masalahnya. Oke. Nah, karena saya nggak hafal masalahnya, gitu ya, ini terlalu panjang dan terlalu rumit, perlu asintas dan lain sebagainya. Kita sepakat, dosen-dosen sepakat untuk tidak menggunakan cara yang ada di Windows Maya. Ini cara yang disediakan oleh Google di Android SDK yang standar. Ya, emang Google menyediakan caranya seperti itu supaya tidak memihak ke library tertentu, gitu kan ya. Tapi ada banyak third party library yang kita bisa gunakan untuk mempermudah hal tersebut. Ini standar industri gitu ya. Jadi kalau di kampus diajarin caranya begini. Nah, saya ngajarin yang standar industri aja. Jadi ada banyak third party library yang kita bisa gunakan gitu ya. Kalian bisa pakai ini juga untuk mempermudah hidup teman-teman gitu ya. Ada yang gampang kenapa cari yang susah. Oke. Ini semuanya sudah rata-rata sudah otomatis, sehingga kita nggak perlu buat yang namanya asintas dan lain-lain. Langsung otomatis dia jalankan di background thread. Ya. Kalau teman-teman nggak pakai asintas dengan cara yang tadi, itu jalannya di main thread. Harus kita di asintas itu supaya jalan di worker thread. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan
terparty library ini rata-rata sudah dia pindahkan sendiri otomatis ke background thread, sehingga teman-teman nggak perlu pusingin threading-nya. Ya, ini udah jauh lebih mudah. Jadi teman-teman bisa menggunakan library banyak gitu ya. Ada banyak library yang di pasaran gitu ya. Yang populer antara lain ada OpenHTTP, ada yang namanya Volley. Ya, Volley seperti bola volley gitu ya. Ada yang namanya Retrofit. Gitu ya. Nah, industri rata-rata menggunakan tiga library ini kan. Gitu. Ya. Jadi daripada teman-teman panjang-panjang seperti ini, kita pakai third-party library, dia sudah otomatis pindahkan ke worker thread, kita bisa pakai, dia otomatis meng-convert dari JSON menjadi Java misalnya. Nah, itu udah oke nih. Kita pakai yang namanya Retrofit, ini yang paling populer di antara tiga itu. Ya, teman-teman bisa pakai ini, kita juga semua udah jadian, sudah oke, kita pakai Retrofit gitu ya. Jadi nggak perlu pakai cara yang ada di slide Venus Mayer. Oke, Retrofit ya, Retrofit sekali lagi. Kemudian, nah ini code saya kalau teman-teman mau follow along, tentunya ada di github.com/d5094 kode dokumen saya, gitu ya. Kita mau meneruskan apa yang sudah kita pelajari di Recycler View kemarin, GitHub kurang T, GitHub. Ya, di GitHub saya di materi pertemuan kelima mari kita belajar mengenai yang namanya recycler view, benar ya. Nah, kita akan melanjutkan dari situ. Ya, kita akan melanjutkan dari situ. Ya, jadi teman-teman bisa download ini code-nya bisa di-download gitu ya. Kemudian kita akan melanjutkan dari situ. Jadi ini buat teman-teman yang wish to follow along di dalam demo code kali ini, kita tidak akan mulai dari nol, tapi kita akan mulai dari project pertemuan kelima mengenai recycler view. Gitu ya. Nah, nanti hasilnya kira-kira bentuknya seperti ini ya, hasil zip-nya ini kan ya. Zip-nya saya akan ekstrak dulu. Nah, jadi begini, ini saya rename lagi menjadi Books Encyclopedia kembali seperti kemarin ya. Encyclopedia. Oke, itu. Kemudian saya akan buka menggunakan Android Studio. Android. Books Encyclopedia. Oke, gitu ya. Nah, menunggu ada catatan. Kenapa teman-teman kalau BC minta maaf saya. Buatnya teman-teman ngikuti, nggak ngikutin tanggung jawab teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa atau nggak ya dari sini. Tahuan gitu ya. Ini, jadi ini proyek saya yang dari pertemuan kelima ya, beberapa bulan yang lalu. Masih ingat ya proyeknya tentang apa? Kalau nggak ingat ya kita coba jalankan dulu deh. Ini recycler view, datanya data dummy mengenai buku. Ya, masih ingat recycler view? UTS, materi UTS? Nah, kalau nggak ingat ya keterlaluan. Karena UTS ngerjain pakai apa kalau nggak pakai recycler view? Ayo, jangan-jangan salah. Kalau nggak pakai recycler view berarti itu udah wah minus nilainya. Gitu ya. Yang diminta kan pakai recycler view. Sesuai materi yang diajarkan, gitu ya. Oke, sambil tunggu dijalankan. Nah, jadi kemarin kita punya recycler view dengan dua data begini ya. Pertama buku mengenai Android application development, kedua mengenai Harry Potter, gitu ya. Datanya kemarin dua supaya nggak terlalu banyak, gitu ya. Kita review kemarin kita buat apa sih? Jadi saya kemarin membuat, saya sembunyikan dulu ya. Saya membuat data berhubungan buah-buah buku kemarin begitu kan ya. Ini buku 1 dan buku 2. Oke, kemudian buku 1 dan buku 2 itu saya tampung di dalam release list book gitu ya. Release list book ini dikirimkan ke recycler view sebagai parameter yang kedua. Ya, ke adapternya gitu ya. Setelah itu dikonsum oleh recycler oleh adapternya, sehingga adapternya bisa memberikan informasi itu ke recycler view untuk ditampilkan jadi dari video. Gitu ya. Nah, yang ditampilkan itu cuma title dan gambar. Ya, title dan gambar. Title-nya itu ya dari sini gitu ya, title. Gambarnya itu sendiri berupa
berupa integer thumbnail. Jadi teman-teman bisa melihat struktur data book saya ini, setiap book dia akan punya title, punya author, punya price dan thumbnail, gitu ya. Title-nya string, author-nya string, price-nya itu double, thumbnail-nya itu integer. Kenapa thumbnail-nya integer? Karena kita, saya bilang teman-teman mau nyimpen file gambar itu tipe datanya tergantung dari gambarnya itu teman-teman simpan di mana. Kalau teman-teman gambarnya simpan dalam bentuk URL ya pasti string, gitu ya. Kalau simpan dalam bentuk file ya pasti nama file-nya string. Ya, tapi kalau teman-teman simpan sebagai aset, jadi aset itu sesuatu yang dikompil bareng-bareng dengan APK-nya teman-teman. Ya, nah itu aset itu setiap aset itu diberikan sebuah kode khusus, sebuah constant integer. Makanya di sini saya pakainya integer. Nah, asetnya itu dipakai begini. Set image resource itu terima sebuah integer gitu. Jadi folder.ip.thumbnail.setImageResource itu dia terima sebuah integer. Makanya thumbnail itu integer. Oke, gitu ya. Nah, itu kasusnya gitu ya. Makanya bisa tampil seperti ini. Kemarin kan begitu. Oke. Nah, kali ini datanya kita tidak akan ambil lagi dari data dummy yang kita buat di sini. Tapi datanya kita akan ambil dari sebuah web service, ya. Teman-teman bisa cari yang namanya iTunes Search API. Ya, iTunes Search API. iTunes Search API itu, okay. Ya, ini ya, kebanyakan dokumentasi API yang publik. API web service itu, ya, tukar-tukar gitu istilahnya ya. Kebanyakan API yang publik itu ada dokumentasinya, teman-teman bisa membaca bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini saya sekaligus memberikan ide kan nanti teman-teman di pertemuan 13 teman-teman mau presentasi proyek ya, ada proyek yang diberikan oleh dosen yang masing-masing. Kalau di kelas saya proyeknya berkelompok gitu kan ya. Teman-teman bisa cari nih memanfaatkan public web service, public web service yang ada. Jadi ada web service untuk mendapatkan kurs konversi kurs dari rupiah ke dolar misalnya dan sebagainya. Ya, ini ada juga web service untuk mendapatkan daftar buku, daftar movie, daftar apa, pokoknya banyak ya API yang teman-teman bisa gunakan. Ini salah satu contohnya, gitu, iTunes. Search, untuk search apa. Di iTunes itu ada banyak, ada movie, ada music, ada buku, ada podcast, ya, dan lain-lain. Ya. Tapi dalam kasus ini namanya juga Book Encyclopedia, yang saya pakai untuk mendapatkan books, e-books gitu ya, dari iTunes. E-books dari iTunes. Jadi kira-kira nih quest-nya, saya nggak mau menunjukkan panjang lebar bagaimana cara membentuk request-nya, teman-teman baca dokumentasinya sendiri. Kira-kira request-nya bentuknya begini, itunes.apple.com/search tanda tanya media sama dengan ebook dan term sama dengan, nah kata kunci yang teman-teman mau cari apa, misalnya saya mau cari buku terkait dengan komputer, berarti term sama dengan komputer gitu ya. Jadi kira-kira formatnya akan seperti ini, ya, HTTPS harusnya ya, https://itunes.apple.com/search tanda tanya media sama dengan ebook dan term sama dengan komputer, kira-kira formatnya URL-nya akan seperti itu, URL lengkapnya, gitu ya. Nah dari sini gitu ya, saya bisa kasih tahu teman-teman beberapa istilah, ya. Pertama saya punya istilah yang namanya base URL, ya. Base URL itu mengacu ke URL intinya yang tidak termasuk path belakang-belakangnya ini. Jadi base URL-nya itu itunes.apple.com. Ya. Kemudian kalau URL lengkap, nah ini URL lengkap begini. Ya, base URL-nya itunes.apple.com, URL lengkapnya ini gitu ya. Kemudian adanya yang namanya query parameter. Ya, query parameter itu ada yang di, apa yang di belakang tanda tanya ini. Ya, dia berupa pasangan key dan value. Jadi apa yang di belakang tanda tanya ini berupa pasangan key dan value. Key-nya media, value-nya ibu. Kalau ada lebih dari satu query parameter dipisahkan dengan dan. Ya. Key-nya media, value-nya ibu. Key-nya term, value-nya komputer. Berarti di sini query parameter itu sebenarnya ada dua query parameter. Yang pertama media, value-nya ibu. Yang kedua key-nya term, value-nya komputer. Ya, ini adalah query parameternya, gitu ya. Nah, ini kita melakukan HTTP GET, ya, karena saya masukkan ke browser, itunes.apple.com, tanda tanya media sama dengan ibu dan sama dengan ibu.
kemudian saya enter. Nah, ini saya melakukan HTTP GET. Hasilnya kira-kira berupa seperti ini. Ya, apa itu Pak, jelek sekali ya, memang jelek gitu ya. Kalau udah bagus namanya kalian tinggal pakai aja aplikasinya. Kalau kalian coding ya pokoknya ini jelek gitu ya. Ya udah kita buat percantik sedikit lah ya supaya bisa, supaya teman-teman bisa paham ingat datanya koma kayak begini. Ya, kita cari di internet ada yang namanya JSON Beautifier. Untuk sedikit mau percantik supaya nggak terlalu jelek, kita pakai JSON Beautifier gitu ya. Saya masukkan JSON-nya ke sini tadi, saya proses. Ya. Oh ternyata jadinya seperti ini, sedikit better. Ya. Oh ternyata data JSON-nya itu dia berupa JSON objek. Tahu JSON objek dari mana? Elemen paling luarnya berbentuk kurung kurawal itu JSON objek. Ya. Isinya ada dua field, ya, yang key-nya result count, value-nya berupa angka. Integer. Ya. Yang key-nya result, value-nya berupa ketemu kurung itu array. JSON array, gitu ya. Karena berupa JSON array, elemennya ada banyak di dalam array tersebut. Ya. Masing-masing elemen berupa ketemu kurung kurawal, berarti masing-masing elemen berupa JSON object. Ya. Nah, di masing-masing elemen yang berupa JSON object itu ada pasangan key dan value lagi. Ya, ada output URL, ada output URL 100, ada artist view URL, ada track name dan lain-lain gitu ya. Nah, dari sini kita mau mendapatkan a release of book punya saya. Ya, a release of book punya saya. Ingat tadi data saya gimana sih? Data saya perlu apa aja? Saya perlu apa aja? Title, author, price dan thumbnail. Saya perlu 4 ini, yang lain enggak perlu gitu ya. Tapi di sini istilahnya beda, masalahnya di sini saya tidak menemukan istilah title dan author. Ya, istilahnya beda, maka kita harus cari field apa yang properti apa yang dia miliki yang bersesuaian dengan title. Ya, antara lain yang dia punya apa nih? Track name. Track name itu yang cocok dengan title gitu ya. Title itu ini track name. Ya. Apalagi author, author apa? Artwork nggak cocok. Track ID nggak cocok juga dengan author. Artist ID nggak cocok juga dengan author. Artist name, nah ini lebih cocok dengan authornya. Oh, buku ini karangan Apple Education gitu. Gitu ya. Jadi artist name itu adalah author, track name itu adalah apa namanya? Track name itu adalah title-nya. Gitu ya. Nah, maka di sini ini perlu berubah nih, orang namanya sekarang track name kok bukan title kan. Terus namanya artist name bukan author, maka di sini perlu berubah. Oke, jadi kita perlu membuat sebuah kelas Java ya, yang bisa menampung data dalam bentuk begini. Tadi datanya ya jadinya sekarang data kita bentuknya begini. Maka kita perlu sebuah Java class yang bisa menampung result count value-nya integer, result value-nya berupa array, masing-masing isinya sebuah data, data itu punya output URL 100, track URL, track ID, track name, dan seterusnya. Kita perlu sebuah kelas Java yang bisa menampung itu. Tapi kan banyak banget, Pak. Iya, banyak banget, dan kalian capek pasti kalau teman-teman ketikin satu-satu. Saya punya integer result count, saya punya list of book results, ya, masing-masing book-nya. Oh, book itu punya output URL, punya output 100, capek gitu ya. Nah, untungnya ada cara otomatisnya. Saya akan copy JSON-nya. Saya akan cari ada yang namanya JSON to Pojo. JSON to Pojo. Ini JSON schema, JSON to Pojo. JSON to Pojo converter. Ya, Pojo itu apa sih? Pojo itu singkatan dari Pojo, singkatan dari plain old Java object gitu ya. Jadi dari JavaScript, dari JSON, ya, dari JSON kita mau convert ke dalam class Java pada intinya begitu, Pojo itu. Ya, dari JSON-nya tadi kita mau convert ke dalam class Java secara otomatis. Oke, tinggal saya masukin ke sini. Oke, ini ya, bentuknya kan begini kan ya. Ini JSON schema tuh pojo.org gitu ya. Saya masukin ke sini, ya, JSON-nya. Tapi kalau terlalu besar ukurannya, ini kan karena kita sekali tarik kita dapat 50 gitu ya. 50 ini kebanyakan. Dia akan error. Jadinya kita kurangin dulu nih bukunya ya. Jadi kita hapus-hapus dulu beberapa nih. Ini bukunya jangan terlalu banyak. Jadi di sini saya hapus.
Bahkan satu aja cukup sebenarnya bukunya. Kan kita kan hanya perlu kelas. Gitu. Kelas itu kita mencari apa yang sama dari antara data-data ini. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak. Sebenarnya kan semua filenya juga sama. Gitu ya. Isinya aja yang filenya aja beda-beda. Tapi kan filenya sama. Oke? Jadi kita hapus supaya nggak terlalu banyak. Masih banyak nih. Masih terlalu banyak. Akan dua atau satu aja cukup datanya sebenarnya. Yang penting semua filenya tercakup gitu ya. Nah, satu aja cukup gitu ya. Nah, tadi harusnya begini, tapi ini karena udah ada catch dari kelas sebelumnya gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan deh. Oke, gitu ya. Jadi dari data yang seperti ini, tapi saya sudah hapus ya, supaya nggak terlalu banyak. Nanti kan kita sudah capture semua fieldnya gitu ya. Saya akan generate sebuah kelas namanya books response misalnya. Tadi contohnya example gitu ya, tapi saya akan ganti menjadi books response, di mana books response itu akan di-generate menggunakan target language-nya Java. Oke, source type-nya, ya, tadi by default itu harusnya YAML schema, gitu. Kita akan ganti menjadi JSON. Bukan JSON schema ya, tapi di kelas sebelumnya saya habisin waktu gara-gara saya pakai JSON schema. JSON, ya, source type-nya JSON, annotation style-nya JSON, nanti kita tahu lah kenapa JSON. Oke gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Biasanya dicentang include getter and setter. Gitu. Saya nggak mau pakai getter and setter supaya nanti kalau code-nya semakin banyak, pokoknya teman saya menjelaskan ke teman-teman semakin pusing. Gitu. Sementara anggap aja semua atributnya itu public. Jadi saya akan tidak include getter and setter. Jadi Java, nama kelasnya JSON. Oke. Kemudian ini annotation style-nya JSON. JSON itu digunakan untuk mengkonvert dari JSON menjadi Java. Gitu ya. Untuk convert dari JSON menjadi Java tuh ada banyak pilihan. Itu saya salah satu pilihannya saya pakai JSON, gitu ya. Oke, tadi saya uncheck input getter and setter, ya. Review aja maksudnya seperti apa. Nah ini adalah kelas Java yang dihasilkan. Oke, gitu ya. Nah kita akan import ke dalam Android project saya. By the way, saya lupa sesuatu di Android project saya harus mengimport yang namanya retrofit. Aja kita mau menggunakan library yang namanya retrofit kan ya. Nah library retrofit itu tidak ada di dalam Android Studio Project yang standar. Android Studio SDK yang standar itu tidak memuat yang namanya retrofit. Jadi saya akan cari yang namanya retrofit. Apa yang harus ditambahkan ke retrofit antara lain ini. Ya, kita pakai Gradle, ingat ya Gradle. Teman-teman pakai recycler view, artinya teman-teman menambahkan recycler view-nya ke Gradle. Gradle itu cara kita mengimport library dari luar, gitu ya. Jadi ada di sini, saya tambahkan. Implementation, yang kira-kira inilah, retrofit. Oke, sudah ada retrofit. Satu lagi kita perlu JSON converter-nya. JSON converter supaya tadi apa data JSON kita bisa langsung mappingkan ke Java itu pakai JSON converter. Nah ini saya lupa JSON converter. Maven repository search. Saya cari yang namanya retrofit. Mana file itu? Wah, kita down kayaknya. Oke, retrofit ya. Retrofit versi 29 itu. Ya intinya retrofit, di dalam retrofit itu ada banyak library ya. Yang pertama retrofitnya itu sendiri, core dari retrofitnya itu sendiri. Kedua kita mau dapatkan yang namanya converter. Converter ke JSON. Converter
converter JSON gitu ya, supaya kita bisa mengkonvert sekali lagi dari JSON menjadi Java object. Ya kita pakai converter JSON. Jadi selain core retrofitnya sendiri, kita mau tambahkan juga converter JSON. Ya, com.squareup.2.converter.json gitu ya. Versinya sama, versi 2.9. Jadi selain kita mengimport retrofit, kita mengimport converter JSON. Gitu ya. Oke, kalau sudah saya signal dulu. Jadi kalau di sini ada signal, ya. Setelah kita tambahkan sesuatu, kita perlu sync dulu Gradle-nya. Nah, itu berarti dia import library-nya secara otomatis gitu ya, sampai menunggu catat. Gitu ya. Nah, ini sudah masuk gitu ya, retrofit dan converter JSON-nya. Nah, jadi sekarang saya bisa membuat class untuk menampung data ini nih tadi, masih ingat ya. Jadi saya di-generate-kan dua class di sini, oke. Okay. Yang pertama class books response. Ya, books response itu punya integer result count. Oke. Okay. Kemudian dia punya list of results. Ya, list of results ini apa sih? Result itu adalah kelas yang lain lagi. Di mana result itu punya adword URL, track name, track sensor name, track price, description, artis dan lain sebagainya. Ya, jadi kan nanti formatnya seperti itu aja. Paling luar itu ada result count berupa integer dan ada result itu berupa array. Nah, array itu kalau mau ditranslate ke Java menjadi list of result. Ya, di mana setiap result-nya itu ada adword URL, ada track name dan lain-lain. Jadi ada dua kelas di sini. Ada books response dan ada result. Oke. Okay. Pertama books response dulu ya. Saya akan copy berarti di sini. Package-nya nggak usah, saya sudah punya nama package sendiri kan ya. Isinya aja saya copy. Kemudian saya akan buat sebuah kelas baru yang namanya books response. Buat Java class, books response. Gitu kan. Nah ini di paste aja di sini gitu ya. Oh, jadi saya kelas books response itu sekarang isinya ini. Oke. Okay. Nah, yang merah-merah kenapa? Karena kita belum punya kelas yang namanya result. Ya, by the way saya nggak mau pakai result karena saya sudah punya book. Kan? Saya mau kasih nama book aja daripada result nanti pusing. Kalau teman-teman tarik data dari beberapa website, bukan dari satu website, sorry. Kalau semuanya teman-teman kasih nama result, teman-teman akan bingung, gitu ya. Jadi nama result itu bukan nama yang bagus sebenarnya. Jadi kasih aja nama book karena ini terkait dengan book, gitu ya. Dan kalau kita tarik data yang lain lagi, semuanya namanya result semua gimana? Itu kan jelek kan ya. Ini saya akan copy, ya. Kemudian saya taruh di book, nanti saya tinggal ganti namanya, gitu ya. Paste di sini. Jadi, tapi kan ini kan book Java, berarti di sini namanya harus book, benar ya? Jadi ini error juga pasti, karena dia list of result saya ganti menjadi list of book. Oke, beres, gitu. Jadi sekarang saya sudah punya books response. Setiap books response itu punya integer result count dan dia punya results berupa list of book. Ya, list of book, setiap booknya dia punya adword, punya track name, punya price, punya genre, punya artist name dan lain-lain. Jadi kelas penampungnya kita sudah buat gitu ya. Nah, nanti dari JSON otomatis akan dimasukkan ke sini. Itu apalagi yang kita perlu ganti? Kita perlu ganti di sini di books adapter ini array list of bukannya kan tadi dia pakainya list biasa kan ya, mana tadi ini dia pakainya list biasa, dia nggak pakai array list. Ingat ya, array list itu cakas dari list ya, array list itu cakas dari list. Jadi sebenarnya kita pakai parent class aja list kan, supaya kita ngikutin dia gitu ya, pakainya list. Oke, okay, list. Ya, nggak masalah, udah nggak ada error kan? Errornya apa? Oh ini error gitu ya, karena kita sudah nggak punya book.title lah, kita nggak punya, kita punya alasnya book.trackname gitu ya. Tapi sementara kita komen dulu lah ini, kita komen yang error-error ini sementara kita komen dulu. Oke, error komen, gitu ya. Itu perubahan yang kita lakukan. Next, di main activity kan kita buat book dummy kan ya, dulu book dummy dengan title atau lain-lain. Ini saya juga sudah nggak pakai lagi semuanya.
karena datanya kita akan peroleh dari internet. Ya, kita juga sudah nggak pakai ini gitu ya. Nah, teman-teman lihat, ketika on create pasti buku saya kosong. Kenapa? Karena ketika on create aplikasinya baru pertama kali jalan, begitu aplikasinya tampil saya baru mulai tarik dari web service. Karena saya baru mulai tarik dari web service, maka datanya mula-mula kosong. Ya, kalau pertama kalinya kosong, ini kita nggak perlu kirim array kosong ke adapter dong ya, orang yang pertama kali pasti kosong kok. Jadi saya bisa hapus ini. Saya bisa hapus ini. Ngapain saya kirim array kosong ke dalam adapter percuma gitu ya. Tapi adapternya perlu dua parameter ya. Sudah kita hapus saja satu parameternya. Oke, di sini di konstruktornya saya hapus saja ini parameter. Gitu ya. Nah, di sini terus listbooknya apa? Tinggal saya buat new ArrayList. Beres gitu ya. Jadi sekarang konstruktor saya cuma perlu satu parameter yaitu context. Listbooknya pasti kosong. Kenapa pasti kosong? Karena tadi ketika on create baru pertama kali activity itu dijalankan, saya belum tarik data. Karena saya belum tarik data, pasti datanya kosong. Karena data yang kosong tidak perlu dikirimkan melalui konstruktor. Biarkan kosong. Langsung initialize. Langsung di konstruktornya langsung kita initialize this.listbook sama dengan new ArrayList. Karena pasti kosong dong. Gitu ya, jadi nggak perlu dikirimkan lewat parameter. Oke, gitu ya. Apalagi saya perlu buat? Saya perlu membuat interface ya sebagai supaya saya bisa menarik data dari retrofitnya itu. Jadi saya akan buat sebuah iTunes service. Interface, itu service interface itu isinya adalah sebuah metode yang dipanggil ketika kita melakukan get ke pet tanpa base URL, tanpa base URL mana service, karena tadi URL saya begini kan, yang URL-nya adalah https itunes.apple.com/search datanya bla 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 gitu kan. Jadi tanpa base URL saya tinggal search gitu aja. Jadi kalau saya melakukan get ke ketika saya melakukan get ke search, maka sebenarnya saya memanggil metode ini call push response get push. Ya, getbooks itu perlu beberapa parameter. Antara lain dia perlu parameter media dan term tadi kan ya. Jadi ini ada parameternya perlu media dan term. Ya udah kita masukkan parameter di situ. Parameter yang pertama query. Ya, query value sama dengan media. String media. Query value sama dengan term, string term. Udah begitu ya. Jadi di dalam interface IT service saya punya sebuah fungsi yang namanya getbook. Ya, fungsi getbook terima dua parameter media yang akan dimappingkan ke dalam query parameter media dan term yang akan dimappingkan ke dalam query parameter term. Fungsi ini akan mereturn sebuah response, yaitu book response. Ya, fungsinya akan mereturn sebuah book response. Ya, di mana book response itu punya result count dan punya result, gitu ya, resultnya bongkar lagi seperti ini ya, kira-kira begitu. Dan itu saya selesai membuat iTunes service-nya. Next, saya akan buat instance dari retrofit-nya. Ya, instance dari retrofit itu kalau bisa kita bikin singleton object. Ya, apa yang disebut dimaksud dengan singleton object? Artinya di keseluruhan aplikasi saya kalau bisa cuma ada satu objek retrofit. Ya, jadi jangan sampai setiap teman-teman pindah activity, teman-teman setiap pindah fragment, teman-teman definisikan retrofit yang baru. Itu kan ngabisin memori. Gitu ya. Dan nanti queuing-nya jadi nggak stabil. Karena semua request itu kan diantrikan.
gitu kan, diantrikan dalam sebuah queue. Nah, kita mau queue-nya satu aja, karena kita mau queue-nya satu aja berarti net profit-nya satu saja. Oke, jadi saya akan buat class namanya API Client. Oke, di sini kita akan punya satu buah singleton object retrofit. Singleton artinya di keseluruhan aplikasi saya cuma punya satu object retrofit. Ya, private static retrofit retrofit. Gitu ya. Jadi di keseluruhan aplikasi saya mengakses seluruh aplikasi, seluruh aplikasi, seluruh activity akan mengacu ke satu objek static retrofitting. Ya, public static retrofit, get retrofit. Ya. Nah, saya mengulangi apa yang teman-teman sudah pelajari di Java. Ketika di Java kalau kita punya sebuah atribut yang kita belum initialize maka nilainya null. Benar ya? Jadi kita bisa cek kalau retrofit-nya null, maka kita akan initialize retrofit. Setelah itu return retrofit. Gitu ya. Kita initialize retrofit. Retrofit sama dengan new retrofit dot builder dot build. Ya, gampangnya begitu. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau perhatikan code ini, saya hanya akan membuat objek retrofit hanya satu kali. Ya, yaitu kapan pertama kali fungsi get retrofit itu dipanggil. Pertama kali dipanggil kan objek retrofit itu belum ada. Retrofit belum pernah diinitialize. Gitu ya. Pertama kali get retrofit dipanggil, retrofit itu belum pernah diinitialize. Artinya nilainya null. Ya. Reference ke objek yang belum diinitialize nilainya null. Jadi retrofit itu pertama-tama nilainya null. Ketika get retrofit dipanggil, nilai retrofit sama dengan null. Maka kita create objek retrofit yang baru, kita tampung di dalam retrofit sehingga objek retrofit sekarang tidak null lagi. Setelah itu kita return retrofit. Ya, kedua kali fungsi get retrofit dipanggil, kedua kalinya. Ya, if retrofit sama dengan null, ya atau enggak? Enggak. Retrofit sudah tidak null lagi. Ya, karena retrofit sudah diisi tadi ya. Jadi pertama kali dipanggil kita akan get retrofit, kedua kali dipanggil retrofit sudah tidak null, maka kita langsung return retrofit. Ya, dengan cara demikian kita cuma satu kali membuat objek retrofit. Ya, di keseluruhan aplikasi. Oke, nah sudah. Jadi kalau saya sudah punya objek retrofit singleton, gitu ya, saya sudah punya iTunes service-nya, sekarang saya siap untuk memuat datanya. Oke, kita mau muat datanya di sini. Ya, jadi pertama kali saya harus dapatkan si singleton retrofit. Ini saya nggak buat objek baru ya. Penting saya nggak buat objek baru. Saya hanya buat reference baru. Jadi satu objek ditunjuk oleh reference yang berbeda-beda. Jadi saya buat reference yang baru. Selama saya nggak buat new retrofit itu berarti saya nggak buat retrofit objek yang baru. Jadi saya hanya panggil API client dot get retrofit. Dan saya hanya panggil dot get retrofit. Gitu ya. Ini saya nggak bikin objek baru, ini saya panggil get retrofit, dia akan return singleton retrofitnya. Gitu ya. Dan kalau saya sudah dapat retrofitnya, saya bisa membuat objek dari iTunes service. iTunes service, service sama dengan retrofit.create berdasarkan, dia minta parameter nama kelas kan ya, berdasarkan nama kelas iTunes service.class. Ya, saya sudah buat objek dari servisnya. Kalau saya sudah buat objek dari servisnya, saya bisa membuat call, ya, di mana call itu akan mendapatkan return value berupa push response. Ya, saya sebut aja call, objek call ini. Objek call itu merepresentasikan perintah ke server untuk melakukan sebuah request yang responsnya berupa push response. Ya, ini adalah perintah untuk melakukan request. Jadi call sama dengan service.get push dengan media ebook. Ya, karena ini namanya judulnya books encyclopedia gitu ya. Medianya ebook
dan termnya misalnya komputer ya, termnya teman-teman bisa ganti pakai search bar gitu ya, nanti orang input apa ya, pokoknya termnya berubah dari situ bisa gitu ya. Tapi ini supaya mempersingkat waktu, kita termnya satu aja, komputer gitu ya. Nah teman-teman perlu ingat seperti ini, kalau ini perintah ini belum langsung di execute ya, kita baru buat objeknya, jadi kita baru seperti tulis surat perintah tapi kita belum suruh jalan ya. Jadi perintahnya ada, kita sudah siapkan, tapi call ini belum dijalankan. Ingat ya, kita baru buat objek dari call, kita belum menjalankan si call ini. Ya, jadi call itu merepresentasikan perintah get books ya, dan akan memperoleh result berupa books response. Belum dijalankan. Oke, untuk menjalankan call-nya, ingat call itu yang jalaninnya cuma retrofit-retrofitnya cuma satu, ngantri. Gitu ya. Ada banyak aplikasi, semua aplikasi mengakses ke internet. Di dalam aplikasi teman-teman pun, teman-teman bisa melakukan banyak request sekaligus. Gitu ya. Nah, karena banyak request sekaligus, diantrikan yang namanya request itu, tidak langsung di-execute. Nanti kalau dia sudah sampai ke antrian paling depan, perintah itu akan di-execute. Tetapi pokoknya kita tinggal masukkan saja ke antrian, pokoknya beres. Jadi yang perlu kita lakukan untuk meng-execute dia adalah kita masukkan ke antrian, kalau udah tunggu aja sampai ke antrian ke depan, gitu ya. Jadi kita tinggal pada end queue. Ya, setelah kita masukkan ke dalam queue, otomatis retrofitting akan berjalan. Ya, call.end queue. Ya, kemudian dia minta objek callback. Nah, callbacknya ini saya buat aja otomatis. Teman-teman jangan diketikin satu-satu, auto complete aja. Ya. New callback. Nah, begitu keluar ini enter aja. Nah, ya. New callback. Nah, ini kan kalau sudah keluar callback, ini langsung cari aja mana callback, gitu ya. Enter aja, jadi jangan diketikin satu-satu supaya keluar seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi, apa yang sudah kita lakukan? Kita mengantrikan si call ini. Kita masukkan ke dalam call ini, kita masukkan ke dalam sebuah antrian. Nanti begitu dia sudah masuk ke antrian paling depan, request-nya sudah diproses dan memperoleh respons, maka antara metode on response atau metode on failure ini akan dipanggil. Ya. Salah satu dari on response atau on failure itu akan dipanggil, salah satunya. Ya. Jadi kalau dia sudah sampai ke antrian paling depan, HTTP request-nya dijalankan, kalian dapat HTTP response, dia akan panggil antara on response atau on failure. Oke. Okay. Oh, response atau on failure tergantung apa? Tergantung response code dari HTTP-nya tadi. Kalau dia masuk ke keluarga yang sukses, ya, sukses itu 200, 204, itu sukses gitu ya, akan masuk ke dalam on response. Gitu ya. Kalau responsnya 404, not found gitu ya, 400 bad request, 500 internal server error, servernya lagi down, request-nya salah, ya, URL-nya salah, nah itu masuknya ke dalam on failure. Ya. Jadi yang keluarga status code yang error itu akan masuk ke dalam on failure. Keluarga status code yang sukses akan masuk ke dalam on response secara otomatis. Gitu ya. Nah, kalau sudah dapat response, saya mau ngapain? Kalau sudah dapat response, saya mau tampilkan response. Sorry. Saya mau tampil dulu dalam list of books. Jadi saya mau dapatkan list of books. List books sama dengan dari responsnya, ini responsnya ya, dari responsnya saya mau dapatkan bodinya berupa books response. Ingat ya, books response body kan berupa books response ya kan, body berupa books response, body itu book response itu punya results dan results count. Seperti tadi, book response itu punya result dan result count. Jadi body itu berupa book response. Book response itu punya result berupa integer. Sorry salah kan. Book response itu punya result count berupa integer dan result berupa list book. Nah, saya mau dapatkan yang list book-nya ini. Result itu berupa list book. Ya, result berupa. Dan kalau saya sudah dapatkan list book-nya, saya mau mengupdate adapter ini. Ya, menggunakan list book. Ya, saya mengoreksi ujian ya, minimal ini kan kelas gabungan ya, tapi beberapa dari kelas saya. Kalau dari kelas saya melihat ujian teman-teman banyak yang melakukan ini untuk
apa namanya untuk mengupdate recycler view. Gimana caranya teman-teman bikin adapter baru gitu kan ya? Adapter sama dengan new adapter bikin baru gitu kan ya? Sebenarnya nggak perlu ya, nggak perlu. Teman-teman tinggal ya update aja gitu. Data yang ada di dalam adapternya teman-teman tidak perlu update. Ini di update gitu ya, jangan buat adapter baru. Ininya aja diganti. Ya kan ada objek dari adapternya nggak perlu buat baru. Jadi saya bisa buat fungsi void set list book. Ya, set list book itu ini sebuah setter gitu ya, dia terima parameter list book. List book ini ya. Ya sudah, itu kan ini kan sebuah setter. Jadi saya tinggal panggil list.listbook sama dengan listbook. Nah, itu kan ini setter biasa kan ya. Setter biasa, dia terima parameter listbook, saya assign listbook yang ada di sini dengan ini, dengan setter biasa. Setelah itu saya tambahkan notify dataset get. Ya, artinya apa? Saya memberitahu recycler view-nya bahwa data saya berubah loh. Sehingga recycler view-nya akan mereload ulang datanya. Tanpa teman-teman sebutin notify dataset change gitu ya. Walaupun itu release-nya sudah berubah, recycler view-nya diam aja, recycler view-nya nggak tahu kalau datanya berubah kok gitu ya. Tapi kalau teman-teman kasih tahu notify dataset change, adapter akan memberitahu ke recycler view datanya berubah loh. Silahkan load ulang. Jadi nanti recycler view akan berulang, dia panggil lagi on bind, get item count, on bind, get item count, dia akan panggil lagi. Gitu ya. Jadi kita tinggal panggil fungsi si set list book ini, kita ganti array-nya kalau sudah notify data set case. Gitu ya. Jadi fungsi set list book ini yang baru jadi buat kita akan panggil di main activity. Jadi nggak perlu buat objek adapter baru ya. Tinggal begini aja. Tuh. Tinggal adapter dot set list book. List book. Gitu ya, itu kalau berhasil. Kalau gagal gimana? Gagal saya cancel aja callnya supaya nggak nyangkut gitu ya, call dot cancel ya. Teman-teman bisa menampilkan pesan error dan lain-lain, tapi dalam kasus ini saya call dot cancel aja udah gitu ya. Saya kira udah gitu ya, kurangnya apa? Di Android manifest jangan lupa tambahkan permission internet ya. Internet, penggunaan internet itu adalah hal yang sensitif yang harus seizin pengguna. Oke, selain nanti dia bisa kirim data yang data privat teman-teman aplikasi ya, ini dari sisi aplikasi ya. Selain aplikasinya bisa kirim data privat teman-teman yang aneh-aneh ke yang teman-teman harusnya nggak izinkan ke sebuah server gitu ya. Kalau diberikan permission internet, dia bisa download dan tiba-tiba kuota usaha teman-teman habis gitu ya. Maka pengguna internet itu ada sesuatu yang aplikasi itu harus minta izin ke pengguna. Jadi harus ditambahkan di manifest permission internet. Jadi minta izinnya ketika download harus permission internet ini. Gitu ya. Kalau backupnya jalan, kita coba tes. Oh belum, sorry salah, belum ya. Saya mempunyai waktu 12 menit pas lah. Di adapter nanti saya komen, saya uncomment dulu ya. Gambar nanti ya, gambar itu beda ya, gambar itu caranya beda dengan belakangan. Saya yang title dulu, ini bukan book titik title, kalau book titik title error ya, kita ganti book titik track name gitu ya. Yang di sebelah bawah yang sudah saya komen ya, yang bikin errornya author karena sudah nggak ada book author lagi. Kalau price ada beda, kalau author nggak ada, makanya authornya kita ganti dengan book dot artist name. Ya, jadi yang di atas tadi track name, yang di bawah artis name. Udah diganti. Saya jalani lagi. Ayo. Ya. Ayo. Nah, susah ya. Waduh. Run. Nah. Terus error, ya, errornya ini karena tadi tiga sebelumnya
error nih sampai hafalnya saya. Errornya itu karena saya pernah install saya install Android Studio itu sebelum saya install Java 8 ya. Jadi masih zaman Java 7. Jadi ini harus ditambahkan compile option supaya dikompil menggunakan Java 8 gitu ya. Oke, enggak masalah. Gimana tuh? Di sini saya tambahkan, mungkin di komputer teman-teman nggak terjadi ini karena teman-teman sudah installnya pakai Java 8 kan. Tapi kalau sampai terjadi ya tinggal ditambahkan ini kan, sync lagi. Ya, compile ulang, jalankan ulang. Nah, kalau nyenggol tulisan yang di atas ini, hilang itu. Oke, saya coba jalankan lagi ya. Apakah bisa? Semoga. Mana? Error. Errornya karena oh, saya lupa ini ya tadi ya. Ini saya lupa port tadi. Jadi saya tidak cuma build retrofit, tapi seharusnya saya specify base URL-nya. Jadi saya specify sini private static base URL. Lalu base URL-nya apa? Saya saking sering ngajar ini apa? https://itunes.apple.com/ gitu ya. Ini adalah base URL saya. Jadi retrofit itu selain di build, ingat ya tadi kan service saya kan saya nggak sebutin base URL-nya di service-nya. Jadi saya hanya sebutkan di service tadi ya. Di service tadi saya hanya sebutkan di iTunes service. Saya cuma sebutkan, oh kalau get menggunakan search, ya menggunakan route search gitu ya. Saya nggak sebutin URL di depannya search. Ya, yang itunes.apple.com kan saya nggak sebutkan sih. Maka saya harus sebutkan di sini nih, ya base URL-nya ini. Jadi saya sebelum build saya tambahkan .base URL ya, supaya dia initialize retrofit-nya itu nyambung ke itunes.apple.com ya, supaya retrofit-nya nyambung ke itunes.apple.com. Selain itu saya tambahkan juga .addConverterFactory ya, converter factory itu supaya saya bisa convert dari JSON ke Java ya, menggunakan JSON. Jadi converter factory-nya adalah JSON converter factory.get. Udah ini aja. Nah, harusnya oke kali sekarang tadi. Nah, udah keluar kan? Kali ini datanya kita peroleh dari internet. Jadi harganya biasanya nol. Impuk-impuk mengenai komputer di iTunes itu biasanya gratis. Kalau kalian search Harry Potter mungkin berbayar gitu. Tapi kalau komputer-komputer ini gratis ya. Ya gitu ya. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan data dari internet. Tinggal gambarnya kan. Gambarnya belum nampil. Nah, gambar belum nampil karena cara mendapatkan data itu berbeda. Gambar itu berbeda. Jadi kalau kita sekali download kita sudah dapatkan track name, title gitu ya tadi. Title atau track name itu kita sekali download kita dapat semua track name-nya. Tapi kalau gambar itu kita dua kali download. Paham nggak kenapa? Karena sekali download kita hanya dapat URL dari gambarnya. Kita belum dapat gambarnya itu sendiri. Nah, jadi sekali download dapat URL,
kedua kali download baru download gambar yang sebenarnya. Ya, jadi pertama kali kita download tapi kita baru dapat URL-nya. Sekarang kita mau tampilkan gambarnya. Nah, supaya mudah, ya kita pakai library lagi nih. Library-nya ada dua, ada yang namanya Glide. Ya, library untuk gambar ya, ada yang namanya Glide, ada yang namanya Picasso. Katanya Glide itu lebih cepat dari Picasso katanya, jadi kita pakai Glide. Ya, Glide dan Picasso itu sintaksnya mirip. Ya, tinggal ubah Glide jadi Picasso. Oke. Tapi importnya beda, jadi ya. Nanti kalau kita sudah berhasil import, pokoknya kata Glide itu tinggal diganti Picasso, kata Picasso tinggal diganti Glide. Kalau teman-teman mau beralih dari Glide ke Picasso, Picasso ke Glide, gitu ya. Nah, ini Glide, ini library untuk download gambar, gitu ya. Tinggal tambahkan ini di app. Dibuild ke Gradle. Di app, tambahkan dependensi ke Glide. Oke, okay, see now. Oke, okay, dia download Glide. Oke, okay, selesai. Di sini tinggal ditambahkan di bagian yang saya komen mengenai gambar tadi ya. Di atas ini ya. Ini, jadi tapi kita tetap tidak bisa pakai set image resource. Nah, set image resource kalau kita menggunakan aset lokal, kalau enggak kita pakai URL, beda gitu ya. Jadi kita pakai Glide. Ya, Glide with context. Ini main sintaks saja, enggak ada logika hanya. Load, apa yang mau di load? book.artwork.url60. Ya, kalau artwork.url 60 itu 60x60 pixel, kalau 100x100 pixel. Biar cepat 60x60 gitu ya, supaya enggak boros juga bandwidth gitu ya. Artwork.url 60. Di load kemana? Into folder.ivthumbnail. Jadi setelah di load, gambarnya ditampilkan di image view thumbnail. Udah beres. Nah, sudah bareng gambar yang sekarang gitu ya. Jadi gambarnya kita tarik menggunakan Glide. Kalau kita klik keluar author dan price-nya. Ya gitu ya. Jadi ini sudah sama persis seperti fungsionalitas pertemuan kelima kemarin. Bedanya datanya kita tarik dari internet, dari iTunes Search API menggunakan RetroFit gitu ya. Oke. Itu mungkin terakhir ya, sebelum saya akhiri, saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira kalau saya buat seperti ini, ini ya, saya tos tulisan A di sini, dengan saya tos tulisan B di sini, kira-kira yang jalan duluan A atau B? Sorry. Coba jawab. Yang jalan duluan A atau B? A, Pak. Ya? A jalan duluan, yakin? Ini kan B-nya lebih di atas A, kan? Gimana? A, yakin? Ya, kita tidak tahu sebelum mencoba ya katanya ya. Oke lah, saya run sekali lagi deh. A, baru B. Benar ya? A dulu, baru B. Ya? Untuk menjelaskannya kenapa demikian, walaupun kalian sudah jalankan perintah ini, tapi dia belum dapat respons. Untuk dapat respons itu perlu waktu. Oke? Okay? Untuk dapat respons perlu waktu. Jadi ini sudah jalan, setelah itu teman-teman baru dapat beberapa detik kemudian, tergantung kecepatan server dan kecepatan internet, teman-teman dapat respons. Setelah teman-teman dapat respons, dia baru ini.
gitu. Jadi walaupun ini di atas, tapi ini tidak immediately dijalankan. Itu yang perlu teman-teman ingat. Yang dijalankan dua malah yang bawahnya dua. Ya, setelah dapat respons baru ini jalan beberapa millisecond atau beberapa sepersekian detik atau beberapa detik kemudian baru teman-teman dapat ini, gitu ya. Itu yang teman-teman perlu paham. Ya. Oke, nah tapi aplikasi saya nggak kelihatan ngehang sama sekali, enggak, karena dia sudah berjalan di background. Benar ya, kita tidak perlu membuat asintas. Kalau kalian sudah memakai library Foley atau Retrofit itu, teman-teman sudah otomatis ketika dipanggil NQ, maka ini semua proses yang ada di sini sudah pindah ke dalam background thread. Oke, begitu dapat response, dia kembali ke main thread tanpa teman-teman perlu membuat yang namanya asintas. Gitu ya. Tapi kalau sekali lagi kalau teman-teman mengikuti cara yang ada di slide di Maya, ya, yang mana saya nggak ngarang loh ya. Ujian saya suka begini, apa saya nggak suka pakai retrofit, silakan. Silakan, teman-teman pakai begini silakan. Letakkan di dalam asintas, jangan lupa. Kalau teman-teman pakai cara yang ada di Maya, gitu ya. Oke, saya kira saya wrap up di sini ya. Jadi kita sudah belajar mengenai web service. Web service adalah cara bagaimana kita berkomunikasi dengan sebuah server dari aplikasi Android teman-teman. Ya, istilah lainnya API. Web API sama web service itu ya bolak-balik. Walaupun sebenarnya pengertian tidak sama persis, gitu ya. Ada format datanya bisa berupa XML, bisa berupa JSON. Yang lebih populer JSON karena itu kita lebih peduli ke yang JSON, gitu ya. Saat ini ada SWAP. SWAP itu XML yang lebih standar, XML yang formatnya baku, harus begini bentuknya, gitu. XML tag paling luar ini, tag di dalamnya ini. Ada REST, REST itu bisa XML, bisa JSON, gitu. Dia lebih mengacu ke GET itu kalau kita mau dapatkan data, PUT itu insert, ya, POST itu update, DELETE itu hapus, kayak gitu. Nah, tentunya kita pakai datanya JSON, ya, yang kita fokuskan di sini, berupa string, key-nya string, value-nya bisa berupa macam-macam. Dan JSON itu bisa nested, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan data, teman-teman bisa menggunakan dua cara, gitu ya. Yang saya suggest adalah teman-teman menggunakan Retrofit, library third party, datanya sudah, apa namanya, proses request-nya sudah dipindahkan ke background thread oleh Retrofit secara otomatis. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan cara yang ada di library Maya, pakai HTTP URL connection, baca per byte, nah itu taruhlah di dalam sebuah asintas, supaya prosesnya berjalan di background thread. Itu ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak, untuk tugas Bapak yang pertemuan terakhir itu harus ada web service-nya atau enggak? Enggak. Sorry, saya enggak bicara untuk semua dosen, ini di kelas besar, ini kita combine lecture ya. Saya nanya buat tugas Bapak sih. Saya kelas Bapak. Ya, jadi ya buat teman-teman yang lain supaya nggak bingung, ini kita combine lecture, jadi ada beberapa dosen kelas kecil di sini, kebetulan saya ngajar sebenarnya. Dosen kelas kecil teman-teman memberikan tugas masing-masing, itu terserah dosen kelas kecil ya teman-teman, nanti masing-masing dosen punya kebijakan sendiri gitu ya. Kalau teman-teman nanya di kelas saya, tugas mandirinya tidak harus menggunakan web service. Gitu ya. Ada kontak yang bisa dihubungi, Pak? Apa? Ada kontak yang bisa dihubungi nggak? Karena Teams kadang Bapak jarang lihat ya. Ya ke email saya, bukannya saya udah pernah kasih email saya. Email Binus ya? Iya, mungkin ini. Tuh. Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Ya, kalau nggak ada, sudah jam 11 lewat juga. Kita akhirnya sampai di sini. Berarti minggu depan ketemu dengan dosen kelas ini masing-masing. Gitu ya. Tadi mengingatkan lagi ada tugas pertemuan 13 ya. Itu dikerjakan ya. Sesuai dengan kriteria yang dosen masing-masing. Ya, gitu. Ya nanti source code-nya saya share di GitHub saya, tentunya tidak imediat saya langsung share gitu ya, nanti-nanti. Jadi tunggu saja gitu ya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.